Selanjutnya ada Suzuki Carry ya, ini ya Suzuki Carry Railfan 1000cc. Kondisi dari bodi samping sebelah kiri tampak ya. Kondisi bodi samping bagian depan tampak juga Suzuki Carry Railfan-nya. Nah, di sini Suzuki Carry-nya untuk Railfan karoseri dari Alexander. Platnya AB. Nah, untuk keterangannya Carry Extra tahun 95, harga dibuka 30 juta nego. Nomor yang bisa dihubungi tertera ya. Nah, untuk kondisi dari bodi samping sebelah kanan tampak juga ya. Untuk Suzuki Carry-nya. Oke, di sebelahnya ada Suzuki Carry Pickup ya. Nah, untuk Carry Pickup-nya di kondisi bodi sebelah kiri tampak. Kondisi bagian depan juga tampak. Nah, untuk keterangannya, Carry Pickup-nya tahun 2007 harga dibuka 64 juta. Oke, nomor yang bisa dihubungi tertera. Ori bisa tukar tambah pajak on ya. Oke, untuk kondisi bodi sebelah kanan tampak ya, untuk bak-baknya tampak kondisi baknya. Nah, untuk kondisi bak bagian belakang bodi bak. Oke, di sebelahnya juga ada Suzuki Carry juga. Pickup kondisi bak belakang tampak, kondisi baknya juga tampak ya. Oke, lengkap ya, masih ada penutupnya. Kursi baknya dan kursi bodi samping sebelah kiri tampak. Untuk kondisinya tampak ya di layar pemirsa. Untuk keterangannya Suzuki Carry Pickup Futuranya tahun 2004, harga 56 juta. Nomor yang bisa dihubungi tertera ya. Ini Pak Isan. Untuk kondisinya dari bodi depan tampak ya. Oke, selanjutnya di sebelahnya juga ada Suzuki Carry Pickup juga warna hitam. Banyak kondisi dari bodi depan tampak. Untuk keterangannya Suzuki Futuranya tahun 2008, harga dibuka 64 juta. Nomor yang bisa dihubungi tertera ya. Kondisinya tampak di layar pemirsa ya. Oke, di sebelahnya ada, ini ada Honda ya, warna abu-abu plat tadi, kondisi dari depan tampak, kondisi dari keterangannya, Honda Elik ya, harga 28 juta, nomor yang bisa dihubungi tertera ini, iya nomor yang bisa dihubungi, oke, ya, tahun 88, Honda Eliknya ya, harga 28 juta, nih. Oke, di sebelahnya ada Isuzu Panther ya. Kondisi dari bodi samping sebelah kiri tampak. Oke, kondisi keterangannya Isuzu Panther tipenya LS ya. Tahun 2000. Oke. Untuk keterangannya harga dibuka 92,5 juta, nomor yang bisa dihubungi tertera ya. Kondisi Isuzu Panther-nya tampak seperti di layar pemirsa, oke. Selanjutnya ada Toyota Kijang ya, warna silver ini, kondisi dari bodi sebelah kiri tampak, kondisi dari bodi depan tampak ya. Nah, di sini untuk kondisi bodi sebelah kanan juga tampak, oke. Okay. Nah, untuk keterangannya di sini, Kijang diesel, Toyota diesel ya, Kijang diesel, Kijang kapsul 110 juta, harga dibuka. Nomor yang bisa dihubungi 0856-269-8364 tahun 2003, oke. Okay? Oke, untuk kondisinya seperti tampak ya. Nah, untuk sebelahnya ada Toyota Kijang Innova Reborn ya. Kondisi dari bodi sebelah kiri tampak. Kondisi dari bodi sebelah depan tampak juga ya. Platnya AA. Nah, di sini kondisi bodi sebelah kanan juga tampak. Untuk keterangannya Innova Reborn-nya harga 285 juta. Oke, nomor yang bisa dihubungi 0856-269-8364 ya, tahun 2016. Oke, untuk kondisi bodi sebelah kanan.
Lalu kondisi bodi depannya tampak. Di sebelahnya ada Toyota Avanza ya. Bodi sebelah kiri tampak. Untuk kondisi bodi depan tampak ya. Oke, untuk kondisi bodi sebelah kanan juga tampak. Nah, untuk keterangannya di sini Avanza tipe G bodi kaleng ya. Harga dibuka 101 juta. Nomor yang bisa dihubungi 0856 2698 364. Oke. Sama seperti yang Innova Reborn tadi ya. Nomornya oke. Kondisi dari Toyota Avanza-nya. Oke. Oke, selanjutnya ada Suzuki ya. Suzuki Sidekick nih ya. Drag One. Kondisi bodi samping sebelah kiri tampak ya. Kondisi bodi sebelah depan tampak. Nah, di sini platnya A. Nah, untuk kondisi bodi samping sebelah kanan juga tampak ya. Nah, untuk keterangannya Suzuki Sidekick-nya tampak ya. Oke, tahun 2000. Istimewa siap gas. Di sebelahnya ada Nissan Livina ya, X-Gear. Nah, di sini kondisi dari samping sebelah kiri tampak ya. Kemudian untuk kondisi depan, bagian depan tampak. Nah, untuk kondisi terangannya Livina X-Gear tahun 2009, harga 66,5 juta. Nomor yang bisa dihubungi 0821 366 5919. Nah, untuk kondisi bodi samping sebelah kanan tampak ya. Kemudian sebelahnya ada Daihatsu Calya. Oke, kondisi dari bodi samping sebelah kiri tampak, kondisi dari bodi depan tampak ya. Dan kemudian di sini ada kondisi keterangan Toyota Calya, harga 115 juta, nomor yang bisa dihubungi tertera ya, tahun 2019. Nah, kondisi dari bodi samping sebelah kanan tampak, oke. Nah, kemudian di sebelahnya ada Toyota Yaris. Nah, Toyota Yaris-nya kondisi dari bodi samping sebelah kiri tampak. Nah, untuk keterangannya Yaris-nya tahun 2009, harga 89 juta nego, nomor yang bisa dihubungi tertera ya. Kondisi dari bodi samping sebelah kanan juga tampak ya. Selanjutnya sebelahnya ada Suzuki Karimun. Karimun wagon ya, kondisi bodi sebelah kiri tampak. Nah, untuk keterangannya di sini ya, tahun 2014, harga 69 juta, nomor yang bisa dihubungi tambah ya. Nah, untuk keterangannya Karimunnya GL, siap pakai, pokoknya siap pakai ya. Platnya AB warna hitam. Kemudian di sebelahnya ada Toyota Kijang Innova ya, warna hitam. Kondisi dari bodi samping sebelah kiri tampak ya. Kondisi bodi bagian depan tampak juga. Nah, untuk keterangannya di sini. Nah, untuk keterangannya Toyota Innova-nya tipe E tahun 2005. Harga dibuka 82 juta. Nomor yang bisa dihubungi tertera ya. Tampak ya di layar monitor pemirsa. Nah, kondisi bodi samping sebelah kanan tampak, oke. Sebelahnya ada Mitsubishi L300. Platnya AD warna hitam. Kondisi dari bodi samping sebelah kiri tampak, kondisi baknya juga tampak ya. Untuk L300-nya. Nah, untuk keterangannya di sini L300-nya tahun 2012, harga 115 juta nego. Nomor yang bisa dihubungi tertera ya. Nih, kelihatan kan nomor yang bisa dihubungi. Nah, kondisinya dari bodi sebelah kanan tampak, oke. Okay. Sebelahnya ada Suzuki Carry Pickup juga. Oke. Okay. Ini keterangannya tahun 2004, harga 58 juta, nomor yang bisa dihubungi tertera, oke okay ya. Suzuki Pickup-nya tampak ya. Sebelahnya ada Suzuki Pickup juga, warna putih, velg racing. Kursi dari bodi depan tampak. Nah, kursi dari keterangan Suzuki Pickup-nya, Futura-nya tahun 2015, harga 79 juta, nomor yang bisa dihubungi tertera, oke okay. Nah, untuk kondisinya seperti tampak ya. Nah, untuk di sebelahnya ada Daihatsu Grand Max ya. Daihatsu Grand Max warna hitam. Kondisi dari bodi samping sebelah kiri tampak, kondisi dari bodi depan tampak ya.
Nah, untuk keterangannya di sini dia tahun 2014 harga 89 juta. Nomor yang bisa dihubungi tertera ya. Nah, untuk kondisi dari samping sebelah kanan tampak ya untuk Daihatsu Grand Max pickup-nya. Nah, kondisi baknya di sini tampak. Kondisi baknya ya. Kondisi baknya tampak ya. Oke. Nah, untuk kondisi dari bagian belakang tampak juga. Untuk Suzuki L-Capek-nya tadi. Untuk maksudnya kok Suzuki, untuk Mitsubishi L300-nya bagian belakangnya tampak, Suzuki pickup-nya tampak, pickup putih tampak, dan Daihatsu Grand Max-nya juga tampak ya.